Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, masih bersama TN Channel. Kali ini hari Sabtu tanggal 28 Juli 2023. TN Channel kembali mengunjungi kawasan pintu tol Betung Jambi Seksi 3 di kawasan Desa Muara Sebapu Pal 17 Kabupaten Muara Jambi. Untuk itu ikutin terus TN Channel dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, masih bersama TN Channel. Kali ini tanggal 28 Juli 2023, TN Channel kembali berkunjung ke kawasan pintu tol Betung Jambi Seksi 3 di kilometer 17 kawasan Desa Muara Sebapu guys. Perlu diketahui TN Channel pada tanggal 7 Juli 2023 kemarin, lokasi ini baru dilakukan penimbunan. Badan jalan di lokasi sungai atau rawa guys, guna untuk dapat dilintasi armada angkutan bahan untuk pengerjaan tol Betung Seksi 3 di kawasan Pal 17 Desa Muara Sebapu. Dan kali ini tanggal 28 Juli 2023, kawasan ini telah selesai ditimbun guys, dan juga telah dikasih bebatuan guna untuk lintasan kendaraan ke area tol Betung Jambi Seksi 3 guys. Nah, dan ini adalah penampakan terkini kawasan tol Betung Jambi Seksi 3 dalam pekerjaan box carpet guys, di bagian rawa badan jalan pintu masuk tol Betung Jambi. Ini antara box carpet atau pondasi nih guys. Jadi progres per tanggal 28 Juli 2023, kawasan ini sudah tampak pekerja mengerjakan bagian beton, kemungkinan box carpet nih guys. Nah, tampak beberapa pekerjaan sedang melakukan pekerjaan di kawasan tol Seksi 3 pintu masuk guys. Akses pintu masuk tol Betung Jambi Seksi 3.